Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, memasuki hari ke-7 pemberlakuan surat izin keluar masuk atau SIKM Jakarta, beberapa pengendara terpaksa diminta putar balik oleh petugas gabungan karena tidak bisa menunjukkan SIKM di perbatasan Depok, Jakarta, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri satu persatu memberhentikan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang melanggar aturan PSBB dan tidak membawa SIKM. Dua pengendara dari Cianjur yang tidak bisa menunjukkan SIKM terpaksa diminta putar balik. Tidak hanya roda 4, puluhan kendaraan roda 2 pun banyak yang melanggar seperti tidak memakai masker. Mereka diberikan sanksi sosial dengan menyapu jalan. Hingga siang ini, petugas masih menindak para pengendara yang melanggar PSBB. Saya lupa tadi, Pak. Lupa ya, pakai ya, masker. Pas nyampe sini, baru ingat tuh masih ada dia. Terima dengan sanksi ini? Saya terima. Apa sanksi tadi? Sanksi disuruh nyapu, Pak. Ada dua sih tadi, pilihannya denda atau nyapu jalanan. Kalau surat izin keluar masuk Jakarta sampai dengan saat ini saya belum menemukannya. Nah, hanya saja ada keterangan, terus ada surat sehat, kemudian ada surat tugas dari perusahaan. Tapi bagi mereka yang memiliki KTP di luar Jabodetabek dengan terpaksa sesuai.